petugas Polsek Kemayoran menggelar ruang mediasi Babin Kamtibmas Polsek Kemayoran. Adapun kegiatan ini berupa penyelesaian masalah atau problem solving. Peristiwa ini diawali saat Alex dan Lumbertus yang sudah kenal lama dan pernah bekerja terhadap Bong Juhardi. Alex dan Lumbertus juga sering tidur di dalam mobil box milik Bong Juhardi. Namun ternyata Bong Juhardi merasa kehilangan aki mobil box dan menanyakan kepada Alex dan Lumbertus. Alex dan Lumbertus pun akhirnya mengakui mengambil aki milik Bong Juhardi. Dari pengakuan tersebut, pihak kedua dan ketiga yang merasa kenal dengan Bong Juhardi memukul Alex dan Lumbertus. Namun akhirnya Bong Juhardi memaafkan atas kejadian tersebut. Dan Alex juga Lumbertus juga memaafkan atas tindakan pemukulan yang dilakukan oleh pihak kedua dan ketiga. Atas kejadian pemukulan, maka diselesaikan secara kekeluargaan, di mana Bong Juhardi memberikan uang perobatan sebesar Rp500.000. Problem solving berjalan dengan lancar dengan situasi yang kondusif. Dari Jakarta, Aibtu Sugeng Rianto, Tribrata TV, Salam Tribrata.